tenang. Udah klik video ini, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan klik like, share, dan komen ya. Oh ya, jika kalian ingin mendukung aku lewat donation, linknya ada di deskripsi ya. Oke, sekarang aku mau ngelanjutin konten Walcott Truck Breath of Fire 4 bahasa Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, let's go, kita langsung mulai saja. Gaskan. Mari kita otw sarai. Kita ke menu dulu, ke menu. Kita setting-setting. Kamera. Bukan. Oke, selesai settingnya. Itu setting apa aja sih? Apa ini? Siapapun, siapa saja, tolong bantu ya, udah bantu. Wah, lubang itu besar sekali. Pedagang itu dan barangnya pasti jatuh ke sana. Seperti ini ya kalau jatuh. Jatuh tersungkur. Ada sesuatu di sini. Itu bukan monster, mungkin tadi itu aneh sekali. Aku tak takut sedikit pun. Ada orang. Wah, kiau. Oh tidak, mataku sudah ternodai. Kalau tak keperatan, bisakah kau gunakan beberapa pakaian? Ku yakin kau bisa temukan di dalam kereta itu.
Jadi maksudmu kota pekerja? Dengan peta kau yang tadi di sini? Lalu bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa kau jatuh? Lagi pula, bagaimana lubang besar ini bisa ada di sini? Apa kau lihat monster yang tadi ada di sini? Yang kelihatan seperti seekor naga atau sesuatu? Aku heran, tadi itu apa ya? Oh, maafkan aku. Kau mungkin tak tahu jawaban dari pertanyaan yang tadi aku berikan, benar kan? Namaku adalah Nina. Aku dari Windia. Siapa kamu ini? Ryu? Oh, baiklah, Ryu. Biar ku lihat apa ada jalan keluar. Maaf ya guys, kalau banyak suara-suara motor atau suara burung ya. Shoryu, kau mau ke arah mana? Kau tidak tahu, pasti kau telah tersesat. Ya, itu benar. Akui, kau tersesat. Tak ada yang perlu dipermalukan. Aku sering tersesat saat masih muda. Kalau gitu, oke, Ryu. Gimana kalau kau ikut denganku mencari kota? Ryu dapat King's Sword. Kau bisa gunakan ini. Kau mungkin perlu untuk nanti kita harus melalui daerah yang dihuni oleh monster. Ayo, mari kita pergi sekarang. Melewati tebing dulu ya kan. Kita lihat. Kita harus melewati tebing ini menuju sarai. Ayo cepat, kita coba sampai ke sana sebelum menjadi gelap. Iya. Baru aja mau jalan udah kena. Melawan perang-perang. Apa? Buset. Ya, mantap. Winner.
ganti posisi. Ini cara cara lompatnya gimana ya? Oh iya ya, belum kasih tutor ya. Kemana sih, aku lupa jalannya. Kan ke sini. Ya, kena lagi. Ada cili. Tung, tung, tung. Serang. Mantap sekali tebas. Nih bentar dulu, kita ganti posisi dulu. Mama, bukan, salah. Leo yang di atas, Beta, Leo yang di atas. Ya, di sini nih. Kelihatannya kita kehabisan jalan. Tapi jangan khawatir. Kita pasti bisa lompat dari sini. Yang harus kau lakukan untuk lompat, cari tempat yang cukup dekat untuk lompat. Dan tombol X tekan atau gerakan arah yang kau mau. Untuk lompat menggunakan tombol arah, cobalah. Gampang sekali, bukan? Satu lagi saja. Bagus, bisa melompat. Kita cukup tinggi. Wow. Bukankah kau suka dengan yang kau rasakan? Saat melihat ke bawah dari tempat tinggi. Membuatku pusing menyenangkan, ya. Kok terjunnya Ryu, kan sini ini bukannya saya. Si Ryu kena prank. Apa kau tak apa-apa Ryu? Apa kau lakukan tadi? Kalau menurutmu aku celaka? Kau tak terluka, bukan? Maafkan aku tak memberitahu sayapku ini. Bisa ku gunakan sedikit terbang. Jadi aku bisa selamat tadi. Tapi kau sangat berani melakukan itu, Ryu. Jahat, berani, dan heroik. Terima kasih.
Kelihatannya matahari tenggelam. Mungkin lebih aman kalau kita tunggu sampai terang untuk naik ke tebing. Mari kita cari tempat untuk tidur. Masuk ke gua untuk bertapa. Mungkin kita berkemah di sini. Yang kita butuhkan yaitu api. Dan itulah kenapa kita di sini. Mau kemana kau ini, Ryu? Ups, aku lupa. Kau tersesat benar kan? Besok setelah sampai di kota, ku yakin kita akan bisa temukan orang yang tahu kamu. Mungkin Tsukuyomi, ada mungkin Tsukuyomi guys. Jadi waktunya telah tiba. Ya, yang mulia Baginda. Akan muncul sesuatu yang salah dan keliru. Di mana pegawaiku, pendetaku? Kenapa tak ada suara apapun menyambut kembalinya aku ke sini? Ini tidak penting, mereka makhluk. Kita ada untuk mengerti isi pikirannya. Kita habiskan keabadian. Ada masalah lebih penting harus selesai. Apa kau tak rasakan kemunculan ini? Yang jauh dan masih tidur ini. Tapi ini yang kita telah lihat beberapa tahun. Tuan Q, jaga tempat kita tidur. Kulaksanakan, Tuan. Baginda akan pergi kemana Anda? Kita pergi ke ibu kota sesuai dengan rencana. Kita bertemu di tempat pertemuan saat waktunya telah tiba. Oke guys, sampai di sini dulu mainnya. Jangan lupa like, sub, ya subscribe, komen, sama share ya. Yang pengen dukung aku lewat donation,
Linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih nonton sampai akhir ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom Poroshun.